Minggu malam bertempat di Aula Gria Mayang rumah dinasnya, Wali Kota Jambi Syarif Fasya menggelar acara silaturahmi dan jamuan makan malam bersama persatuan pemuda yang berasal dari berbagai daerah di Provinsi Jambi. Acara ini berlangsung dengan hikmat dengan dirangkai dengan hiburan. Tampak hadir asisten 2 Setda Kota Jambi Erwansyah dan beberapa kepala bagian Setda Kota Jambi. Usai makan malam dan hiburan, acara dilanjutkan dengan diskusi bersama Wali Kota Fasya. Berbagai permasalahan di kabupaten disampaikan oleh pemuda yang hadir, mulai dari masalah infrastruktur jalan, perdagangan, pertanian, dan lainnya. Orang nomor satu di Kota Jambi ini pun memberikan penjelasan bagaimana upaya yang harusnya dilakukan oleh pemerintah. Fasya mengatakan dirinya akan siap hadir di kabupaten kota untuk sharing jika diperlukan. Fasya juga berharap semoga silaturahmi yang sudah dibangun dapat terus terjalin ke depannya. Malam ini saya mau menerima perwakilan dari masyarakat, khususnya generasi milenial yang berasal dari Kota Jambi dan sekitarnya, ada beberapa dari kabupaten yang berdiskusi dengan kami terkait juga dengan apa saja yang sudah dilakukan di Kota Jambi, bagaimana cara melaksanakan hal tersebut dan apa kesulitan-kesulitan selama ini. Nah, kami sudah berbagi kiatnya juga dan kebanyakan teman-teman ini adik-adik juga, apakah ini bisa diterapkan di tempat dia, saya katakan ya sangat memungkinkan, sangat bisa. Suci Mayanti, Jambi TV.